Kayaknya udah terlalu, udah deket deh. Cuma harus nuruti peraturan di sini kan. Pastinya biar tahu kan kita emang ada masuk. Terus ya yang enggak masuk biar bisa belajar. Lanjut ya. Tadi yang baru masuk, ayo bisa menjelaskan. Mungkin Mbak Anissa, Mbak Anissa lagi, Mbak Rini bisa menjelaskan ini Pruling kira-kira gimana? Asuransi ya? Fleksibel ya? Fleksibel. Itu terus kayak boldnya. Itu artinya berarti di mana kita sewaktu-waktu bisa mengubah jumlah pertandingannya, preminya, terus cara pembayarannya, terus waktunya juga ya. Jadi kayak gitu. Lebih apa? Fleksibel itu asuransinya. Oke, lanjut. Biar lebih paham lah, jadi paham kita itu sebenarnya bahas apa sih gitu. Itu lanjut yang paragraf 2 Mbak yang di belakang ya ini saya. Satu ya di ini coba karena masih belum ngantuk jadi serius dulu lah, pura-pura serius gitu, pura-pura. rencana investasi ya saya tulis di sini deh. Rencana investasi berarti investasinya dulu di investasi planning. Ya. Investasi apa? Investment. Ya. Terus rencana apa? Plan. Langsung plan aja. Plan. Terus apa? Memungkinkan Anda untuk memilih. Kayaknya memungkinkan Anda itu bahasa yang nggak terlalu penting di situ ya. Jadi langsung aja rencana investasi ini membuat Anda untuk memilih gitu. Make you memungkinkan Anda. Katanya mungkin nggak usah. Iya. Kayak allows you. Allows itu membuat rencana investasi ini willing itu apa ini diartikan ya tadi aja yuk pakai itu willing itu lebih ke allow sih, allow karena istilahnya apa mengizinkan atau membuat Anda rencana investasi ini kayaknya kurang pas ya. Halo ya. Terus ini kan cuma satu ya jumlahnya, berarti allows kan harus pop s kalau cuma satu. Allows you mengizinkan Anda untuk memilih
memilih apa? Choose. Ya, benar. Choose. Bagaimana peranmi atau kontribusi Anda? Bagaimana peranmi? Apa bahasa Inggrisnya kemarin? Pas di online masih ingat premium. Premium. Atau kontribusi apa? Contribution. Akan diinvestasikan, akan di berarti pasif. Pasif berarti be top 3 kan, masih ingat nggak pasif? Pasif will, be plus top 3 be ini maksudnya to be with, so, will be invested. Diinvestasikan in itu verb 3 kan dari kata invest, verb 3 nya invested. Ini jelas nggak sama ini. Tapi bisa hilang nggak? Saya ingat kemarin pas saya juga ngajar di KDI itu yang KPC udah nulis banyak ulang terus iya nggak bisa dihapus, aduh mati kamu itu. Iya, makanya hapusnya itu ternyata gampang di apa ya, pakai spidol itu juga tapi ditimpa. Iya yang lain ya, tapi itu akhirnya nulis lagi ikutin, aduh nggak dicoba dulu yang kayaknya sekarang tak coba hilang. Nulis ulang. pakai yang whiteboard. Oh, berarti yang tadi udah print terus diulangkan Pak, ada bahasa itu. Tadi lanjut? Lanjut. Akan diinvestasikan, will be invested dalam berbagai jenis dana. Dalam berbagai bisa many, bisa variety gitu ya. Ini ini banget sih. Hah? Iya lah. Ini banget. Various branding. Oh, baju kamu. Iya. Ini baju aku aduh memang. Dana? For. Dana tadi? For. Trolling, oh ya, fun. Fun. Kedinginan, butuh pasangan, butuh sandaran, ya. Dia butuh tiang, butuh pelukan. Aduh. Menit ya. I don't need it. Wah ini, bentar lagi bahasnya ada cinta-cinta gitu. Yang jomblo. Jomblo semua. Tersinggung. Ayo, ini berarti bahwa Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Ya. Hal ini ngantuk. Iya. Ini tadi juga dingin ya? Enggak. Tadi juga. Berarti tiba-tiba tadi ya, mungkin habis makan nih, jadi kan anget perutnya. Nah, ini sekarang udah kosong. Cepet banget. Makan lagi. Dia cacingnya gede-gede. Iya. Cacingnya protein-nya cepet. Tadi apa? Ini berarti bahwa Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Ini berarti you and orang-orang yang Anda cintai.
your beloved, Buka deh kamusnya biar gak ngantuk. Alah. Enjoy lah. Iya benar. Menikmati, enjoy your eat. And enjoy. Menikmati yang terbaik dari dua hal. Yang terbaik, enjoy. Terbaik, best. Enjoy the best. Best your two kind of the best of two. Yeah, two. Not under the two. Two like you want. Mahal. Two things gitu ya. Yaitu proteksi asuransi. Proteksi asuransi berarti dibalik. Proteksi asuransi dibalik jadi insurance protection. Terus dan investasi syariah. Kukirain salah ini, salah ketik, ternyata benar. Dan investasi atau investasi syariah. Apa? Investasi tadi. And in investment syariah. Or syariah itu karena bahasa ini ya. Indonesia. Syariah investment. Ini dari bahasa Arab, cuma bahasa Inggrisnya gini-gini. Kalau bahasa Indonesianya kan? Syariah gini ya, pakai Y ya. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu? Syariah investment. Tapi yang di atas tadi tetap syariah. Mana? Sebenarnya syariah bahasa Inggrisnya gitu. Beda. Iya. Atau mungkin itu nama produk jadi tetap ditulis seperti aslinya. Malay. Itu kayak kamu syariah. Iya. Jadi namanya. Iya. Nama produknya misalnya tetap. Oh, nama produk di Prudential-nya. Iya, jadi nama produk. Lanjut. Lanjut yang ketiga. Ini sedikit kok ya. Cuma berapa baris, berapa paragraf. Lanjut Mbak Dede ya, belum ya? Ini kelihatan kalau di sini.
dengan potensi. Dengan potensi tingkat bit potensi itu tetap potensially ya, tingkat pengembalian yang tinggi. Pengembalian apa? Refund. Dengan potensi ini maksudnya cara kan, menyatakan dengan potensi berarti kan biasanya cara. Nah, cara kan biasanya pakai li. With potentially pengembalian yang tinggi, berarti tingginya dulu high return. Anda dapat merencanakan apa? Anda dapat merencanakan tadi merencanakan ini jadinya dipindah ke sini. Oke, jadinya miring. Merencanakan plan tadi, terus masa pensiun. Apa bahasa Inggrisnya masa pensiun? Retirement. Ya. Kalau kata kerjanya kan retired. I'm retired gitu ya, saya pensiun. Tapi kalau kata bendanya kan ini ya, masa pensiun itu retirement. Nah, masa pensiun yang nyaman ya, comfortable. Ya, comfortable. Terus pendidikan anak-anak Anda. Pendidikan your children. Children kira-kira S atau cuma pendidikan anak-anak, jadi pendidikannya anak-anak. Oh, apostrofi S. Iya. Berarti ada S-nya. Children's education. Terus apa lanjut? Dibaca? Mbak Di, habis itu apa? Bahasa Indonesia-nya? Pendidikan anak-anak atau apapun juga yang Anda dapatkan. Atau apapun yang Anda dapat, Anda dapatkan, Anda dapat. Or apapun. Whatever. Sering banget nih. Whatever. Kamu mau apa? Whatever. Anything. Whatever. Ini jawaban favoritnya cewek ya. Kalau malas mikir. Kalau anything itu apa? Sama. Anything itu ada sesuatu kan? No. Apa aja. Apa aja. Sama aja, whatever juga kan? Anything. Whatever. Oh, apapun yang Anda dambakan. Whatever you desire.
bagus. Gue punya fleksibilitas. Apa? Anda juga, you also ya. Anda juga punya. Fleksibilitas apa? Untuk mencairkan mencairkan jadi dilanjutkan biar enggak dikira bisa mencairkan itu. Air mencairkan sebagian nilai tunai. Berarti mencairkan uang kan, berarti enggak bukan melt ya, bukan melt. Melt itu kan dari wujud padat ke. Iya kan, sama-sama cair kan. Tapi di sini karena uang, jadi langsung aja to cash. Ya, to cash. Untuk mencairkan to cash. Sebagian nilai tunai Anda. To cash your. Nilai tunai itu cash value ya. Kan nilai tunai. Cash value, nilai tunai. Terus jika tiba-tiba Anda membutuhkannya. Jika if you jika tiba-tiba in short not suddenly suddenly is biasa suddenly in short itu lebih ke sebentar bukan tiba-tiba in short kamu berapa lama sih gitu, berapa lama kamu gini-gini in short of time gitu, jadi sebentar ya. Bukan tiba-tiba sebentar, lebih ke sebentar. In short, bukan pendek. In short. Sebentar. Suddenly. If you, ya. Atau mungkin ada kata lain. Suddenly. Abruptly. All of sudden. All at once. Abruptly. Yeah, at once juga. If you need it at once. Ini kata lainnya. If you need it at once. Ketika kamu tiba-tiba. Oh iya, tadi sambil ini belajar baca deh. Oke. Ya, biar nggak ngantuk. Pasti biar nggak ngantuk. Mbak Linda yang belum bahasa Inggris nih. The investment plan allows you to choose. Habis sama pilih kan choice. Iya. Ini bentuk berapanya mas? Kata kerja. Atau beda ya? Iya, pilihan. You to choose how your premiums or contributions will be invested in variety of funds. This means you and your loved ones can enjoy the best of two things. Insurance protection and investment or syariah investment. Tambah bagus loh cara bacanya. Cuma ya ada beberapa yang itu cuma 1-2 doang. Apa lu nyanyi sih? Tambah lancar ya. Sampai apa? Merdu gitu. Lewat semua. Lewat ya. Artis.
siapa namanya? Small. Udah tinggal ini ya, nunggu manajer rekaman ya. Rekaman dapur. Dapur rekaman. Lanjut. Siapa? Yong. Tadi Mbak. Potentially high returns. You can plan comfortable retirement. Your children's education or whatever you desire. You also have flexibility to get your cash value if you need it at once. Mbak E, asal mana sih? Kan Jawa Timur. Makanya aku udok-udoknya masih ada. Aku juga loh Mbak, aku juga orang Jawa. Hah? Sidoarjo. Mbaknya? Oh, Tanggalek. Lumayan. Mbak Dede dari mana? Dia orang Sunda. Ah, iya, teh kenalan ya. Sih. Bisa dihapus yang ini? Bisa, ya udah. Terus bahasa Indonesianya Mbak Rini belum bahasa Indonesia. Next. Pas 3. Yang 3. Oh, bukan. Paragraf 3 dengan beragam. Paragraf 4 ya. Paragraf 4. Kamu mau
Oh, nggak ada suaranya, ada. Bukan. Rekaman dia tadi? Hah? Nggak, kan beda mic sama speaker. Kalau ini speaker, speakernya. Kan seminggu. Kenapa banyak? Iya, harusnya sepakat aja. Enggak sih, kalau itu kayak biasanya kecil ke banyak ke bawah gitu ya. Iya. Sok lu. Iya, banyak ke bawah lo. Bawah sok lu. Ternyata enggak. Orang kalau ngomong aja ya banyak, tapi kalau sambil dikerjain itu enggak banyak. Betul. Nah, ini enggak bisa suaranya ya udah. Padahal mau nonton bareng. Kalau